Halo teman-teman onlineku semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan Leni di sini. Buat teman-teman yang baru mampir di channelku ini dan belum subscribe, ayo subscribe dulu dan diaktifkan juga tombol loncengnya. Biar selanjutnya teman-teman gak akan ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa untuk like dan komennya juga. Terima kasih. Pada video hari ini, kita sekeluarga lagi berada di negara Macau untuk liburan. Nah sekarang, aku mau ajak teman-teman onlineku semuanya untuk temenin kita main wahana air yang ada di Studio City Waterpark yang tempatnya ini berada di dalam Hotel Studio City, salah satu hotel 5 star yang ada di Macau. Liburan ke Macau kali ini, aku ajak adikku lagi. Jadi adikku ini nyusul kita ke Macau, datang dari Indonesia. Studio City Waterpark ini, walaupun tempatnya berada di dalam Hotel Studio City, tapi terbuka untuk umum. Jadi bukan cuma berlaku untuk tamu-tamu hotel yang menginap di Hotel Studio City-nya aja, tapi berlaku untuk semua para pengunjung. Yang penting kita beli tiket untuk masuk ke dalam waterparknya, teman-teman. Nah ini kita mau antri untuk beli tiketnya dulu.
Jadi untuk main wahana air di Studio City Waterpark ini, beli tiketnya di sini teman-teman. Selesai beli tiket, ini kita diantar sama stafnya menuju ke lift untuk naik ke lantai 3. Studio City Waterpark-nya ini berada di lantai 3. Begitu sampai di Studio City Waterpark-nya, tadi kita langsung ganti baju renang. Dan sekarang kita udah berada di dalam waterparknya teman-teman. Studio City Waterpark ini buka setiap hari, buka dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Studio City Waterpark ini, waterparknya terbagi menjadi dua. Ada indoor waterpark, yaitu kita bisa main sepuasnya semua wahana yang ada di dalam ruangan ini. Dan ada outdoor waterparknya juga, yaitu kita bisa main sepuasnya di semua wahana yang ada di luar ruangan. Nah sekarang kita mau main di indoor waterparknya dulu nih teman-teman.
nanti kak, nanti. Main wahana air di Studio City Waterpark ini seru banget teman-teman. Tempatnya luas dan suasananya asik banget. Recommended banget untuk dijadikan tempat liburan bareng keluarga. Apalagi yang liburannya bareng anak-anak. Anak-anak pasti suka kalau main di wahana air seperti di tempat ini teman-teman. Oh ya teman-teman, karena durasi videonya ini udah kepanjangan, tapi kita belum selesai main wahana airnya. Ini kita baru main wahana yang ada di indoor waterparknya aja. Jadi untuk videonya ini akan aku tayangkan menjadi dua part. Selesai main wahana air di indoor waterpark, ini kita mau lanjut main air yang ada di outdoor waterparknya teman-teman. Nah untuk videonya akan aku tayangkan di video selanjutnya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya videoku ini.
Makasih buat teman-teman onlineku semuanya yang udah nemenin kita main wahana air di Studio City Waterpark Macau. Thanks for watching. See you on the next video. Bye-bye.